Belum pernah lagi dia dalam sejarah orang yang bersedekah jadi susah hidup itu. Tak ada. Lagi dengan dia bagi datang lagi, dia bagi datang lagi, dia bagi datang lagi. Ya Allah, ya. Sah kekiralah. Kek kampung mak saya tu. Kek Samban mak saya duduk kek Paroi tu kan. Kek Pancu. Mak saya dia dengan grup-grup dia 5 boleh orang dia kumpul main lebih kurang macam sistem kutu lah lebih kurang. 5 boleh orang main RM50 sebulan. Kumpul. 5 boleh orang kali RM50 kalilah 2 boleh bulan sebab dia target bulan 10 seboleh nanti kumpulkan semua tengok siapa orang susah yang rajin pergi surau hantar dia pergi umrah dengan duit tu. Nah, contoh nak buat baik ni macam-macam cara buatlah macam ni asok pergi ke Kemboja asok kan anak masuk bahagian ha nak pergi hantar ha sedekah ha paskan ke orang yang pergi saya pun peserta tu bukan ketua siapa nak pergi mah pergi. Fotostat pasport depan belakang hantar bagi dekat penganjur tu nanti ambil dekat sahabat saya yang buka kedai apa belakang tu apa madu dengan madu lobah dengan minyak wangi ha. Kita tanya dia orang pergi Kemboja tu ha, kalau siapa nak bagi contoh bagi nampak orang susah bagi nampak orang yang bagi anak yatim bagi nampak ibu tunggal bagi tak ada masalah bagi. Sebab Nabi sayang kumpulan-kumpulan ni. Fakir miskin ni semua Nabi sayang. Anak yatim macam anak Nabi. Itu sebab kalau kita nampak anak yatim, bagi galakan kek dia. Jangan kita bersedih depan dia. Anak yatim, bagi galakan. Nak, kau beruntung. Hah, kenapa? Sebab Allah Ta'ala pilih kau jadi macam Nabi. Nabi pun anak yatim, kau pun anak yatim. Kalau Nabi sebagai anak yatim boleh berjaya, maka korang semua pun boleh berjaya. Faham? Faham, pakcik? Oh, macam tu lah. Dibantai melulung. Sabarlah, nak. Bukan senang jadi anak yatim. Udah-udah tu melulung. Sama melulung. Kan Nabi nampak anak yatim, Nabi tanya kenapa dia bersedih, dia tak ada ayah, tak ada mak. Nabi kata apa? Mahukah kau sekiranya aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu? Dia kata dia mahu bawa balik mandikan budak tu pakai baju yang cantik-cantik. Jadi anak Nabi dia. Macam tu lagi tu, nampak anak yatim tu bayang anak kita. Memang kita bayang, ya Allah macam mana hidup anak kita kalau tak ada kita. Saya paling tersentuh bila dengar pengetua pada rumah anak yatim tu dia bercakap pada anak-anak dia, pada anak-anak yatim ni, nak jaga duit tu banyak-banyak tu simpan elok-elok, bukan apa bulan ni lah orang paling ingat kek kau bulan puasa. Kenapa nak tunggu bulan puasa? Kena buka puasa dengan dia. Panik budak tu, panah jadual budak tu pada pecamah. Buka puasa sahurlah inilah itulah bulan lain kenapa? Bulan lain ni kenapa? Kan? Ha, betul. Nampak orang susah tapi jalan. Nak bagi, bagi. Jangan banyak cerita. Keluar kita daripada bank, cucuk duit, ada budak pegang tabung. Tolonglah cik ni, nak sedekah. Nak bagi, bagi. Kalau tak mau jalan, jangan cakap-cakap. Tu pembohong tu, mana kau tahu? Kadang tanya banyak, kau pada mana ni? Pada Kedah. Buat apa ni? Pondok ni. Pondok apa? Pondok ni mahan ni untuk tahfiz. Tahfiz apa? Ada surat? Loh. Ni surat ni siapa sign ni? Tak itulah. Itulah orang yang sign ni. Dah berapa banyak siap dah? Baru naik sikit. Oh ya kau? Kau ada tangan siapa ni? Gini. Ha, nah ambil. Assalamualaikum. Singgit pun tak ada bagi dah. Tanya ke main banyak. Tapi bantuan ibu tunggal insyaAllah. Bantuan ibu tunggal insyaAllah. Imam surau ni kalau bagi bantuan ibu tunggal ingat tau pergi ramai-ramai jangan pergi seorang-seorang kan jadi hal tu kan. Korang semua balik dulu rumah ni aku cover. Wah, lain macam lain macam kan jadi fitnah ya kan. Yang ni aku cover kawasan ni rumah terakhir tu rumah jandu muda. Assalamualaikum salam ya Allah abang haji kejap-kejap ya Allah ya Allah. Manalah nak cari tudung ya. Sudah sarung koshen capai. Ada apa bang haji? Ada apa? La ilaha illallah. Allah adalah yang nampak pula kono melinjam-linjam perempuan tu. Jadi hal kan. Betul tolong. Sedekah banyak-banyak. Sedekah bagi yang terbaik.
Untuk pengetahuan semua, hari tu masa hari raya, nak raya hari tu, ramai orang komplain. Duit tukar habis. Apa tu lah? Dapat pun duit lama-lama, dah lunyai-lunyai duit tu dia tu. Untuk pengetahuan semua, kawan-kawan saya kerja bank ramai, duit dah ada. Pergi tukar sekarang. Jangan tunggu raya, duit kita yang 100-200 tu, pergi pecahkan, tukar jadi RM2, ke RM5, susun dalam beg kita, sebab kita bersedia untuk bersedekah. Terabur-abur, kau dengan cita, itulah soalan yang dia tanya-tanya setiap kali orang nak minta sedekah. Standby lah, kalau tak pun dia nak pecah dah duit sibu-sibu, tak apa lah, tak ada hal. Budak tu dapat 1,000, pengsan, mati seorang. Peperanyat 1,000 bagi seorang-seorang mati. Kan? Sedekah betul, betul tak? Jadi kita orang, oh, dek sini dek. Nah, RM5. Apa hal? Apa hal lah kat kita? Tak susah pun benda macam tu. Kan? Itu ikhlas insya-Allah kita punya. Kita kena kut duit kita belum tentu kita punya. Sayang, kita lalu tabung singgit. Lalu tabung singgit. 100 ni. Tak nak bagi. Keluar, bocor tayar. Pergi kedai Cina. Tukar RM25. Tukar. RM25 Cina tu punya. Jalan, jalan, jalan. Bab, kawatan. Weh, duit dan kau tak payah lagi. RM30. Bagi RM30. Kawan tu punya. Jalan depan lagi. Zap. Allah, mentol nak terbakar. Ha. Tukar pula mentol depan. Bab, tukar lagi RM50. Tambah. Sudah tinggal RM20 baru nak bawa balik. Bang, bang, jangan lupa beli bawang, beli kek kodai. Sudah habis. Semua orang lain punya. Yang kita punya singgit tadi. Macam tu lah cara fikir. Kan? Sedekah yang terbaik. Nabi pernah pakai jubah. Jubah baru. Baju baru Nabi. Sahabat tahu cantik baju kau ya Rasulullah. Sekejap, Nabi masuk dalam, tukar baju kedua, bagi baju. Nabi tak payah fikir pun, kau nak kau baju ni? Tak ada, tak ada dah, tak ada macam tu dah. Ya Rasulullah, cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi tahu tukar, bagi. Sampai baju kedua pun cantik ya, dia minta. Rasulullah, cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Masuk, tukar, bagi, pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga pun minta, bagi baju ketiga. Pakai baju kompet, Nabi tahan, cukup. Ini je yang aku ada, Nabi kata. Sampai tahap tu Nabi kita bagi yang terbaik. Tu sebab kita jangan tamak. Kongsi tak apa. Bagi yang terbaik. Faham mong perempuan? Tak ada lah sahaja. Lepas ni mong perempuan ambil surat. Kepada pengusi surau jangan panggil lagi dah penceramah ni. Pengaruh tak elok. Tak ada lah. Tak bagi yang terbaik. Jiran kita. Assalamualaikum Kak Tun. Bukan nama sebenar. Ni Kak Tun lah. Mihun Singapura. La ilaha illallah. Patutlah baru sadap. Orang dulu-dulu macam tu. Lepas tu orang dulu-dulu dapat. Jangan sonyap. Kejap, jap, 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 jap. Masuk dalam. Kejap. Ambil karipap. Bergolek-golek karipap. Tak ada banyak dah. 5 biji. Nah karipap. Ya Allah tak payahlah baleh dah kau ni pun. Ambil ya. Makna memang harap balik tu. Ini tak bagi senyap. Dengan bokeh-bokeh senyap. 1-0. Esok tu bagi pula rojak. Senyap. 2-0. Hari ke-5, hari ke-6 macam tu. Sudah 30-0. Sebulan tidak berbalas. Tak ada saingan. Dia lah tak malu betul. Hari ke-30 kawan tu pun tegur, Kak Tun, ha, ada apa nak? Tanya Kak, ha, kau nak bagi apa hari ni? La ilah boleh tanya nak bagi apa hari ni. Tak ada makan apa dah, bokeh kat rumah dah habis. Ha, ambil kau. Oh dah habis nak bagi lagi lah. Kau jawab, asal lah tak malu eh, kan. Ha. Tapi kalau tu, eh tolong sogan ni, awak tak ada balik apa pun, tak apa nak bokeh ya. Nanti boleh bagi lagi. Kan? Ha. Bagi yang terbaik. Kak Nap, ya, nyaha, kuih lapih, la ilaha illallah. Sampai selayang kau bagi dia, apa banyak bana. Kata ada, kebetulan, tak jadi. Yang tak jadi bagi orang, buat apa? Bagi-bagilah yang elok-elok.
kan. Yang tak jadi bagi orang bawah marah kan. Nya ada rambutan tak kampung ah. Ya Allah, hai banyak eh. Bukan apa dan asing-asing kan tadi tu. Tu tinggal yang lisut-lisut, lisut-lisut bagi orang. Yang dah busuk-busuk tu bagi orang baik apa. Kan? Ya. Ya, maka berinfak dan sedekahlah kita ya. Sedekahlah banyak-banyak. Jangan risau. Sebab kejap lagi saya cerita lagi. Dua tu nak cerita. Saya nak ingat, ingat tu bondo nak cerita tu. I am for Allah. Ingat tu. Ingat mati for Allah. Ya.